عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم. يا ليس رواية عن سيدنا حسن ابن علي رضي الله عنهما kata Nabi صلى الله عليه وسلم sesungguhnya di antara perkara-perkara yang mewajibkan dapat keampunan. Di antara ciri-ciri untuk sebab-sebab untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, idkhalaka surura, kamu memasukkan kegembiraan, yakni kamu memberikan khabar gembira, kamu memberikan yang dikatakan kegembiraan ala akhikal muslim, kepada saudara kamu yang Islam. Kepada saudara kamu yang Islam. Sebab itu ada kisah disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau tak silap saya. Kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pernah satu malam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tengah duduk sembahyang dalam masjid, sembahyang sunat, baca Quran. Kata Nabi SAW, Nabi kata, sesungguhnya kalau siapa nak baca Quran seperti mana diturunkan, baca seperti mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Baca seperti mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Duduk sembahyang ni, Nabi puji belakang dia. Nabi puji sebut dia, siapa nak baca Quran seperti mana diturunkan, baca macam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang ada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ketika itu duduk dengan Nabi SAW. Jadi, dah bila tengok tu dia terus semayang. Dan orang tengah semayang pun nak ni kan. Dia semayang. Nabi pun keluar. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun keluar. Dalam hati Sayyidina Umar, dalam perjalanan balik tu, Sayyidina Umar niat dalam hati dia kata apa? Esok pagi-pagi aku akan sampaikan berita gembira ini kepada Abdullah bin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Duduk dalam hati ni. Duduk dalam hati dia duduk kata apa? Aku kena habaq benda gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian tak apalah, balik semua Rasulullah sampai rumah, apa nama Sayyidina Umar sampai rumah, Sayyidina Abu Bakar pun sampai rumah. Last kali esok pagi sebelum subuh, kira kita kata pagi sungguh lah, kira pagi sungguh lah, siap-siap Sayyidina Umar pergi rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nak pergi habaq berita gembira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Awal yang ni Sayyidina Umar, aku nak beritahu benda bagus ni. Tuan-tuan tahu apa jadi? Dia masuk dalam rumah, tengok-tengok siapa ada dalam. Sayyidina Abu Bakar ada awal lagi. Sayyidina Abu Bakar ada awal lagi dalam rumah. Sayyidina Abu Bakar ada awal lagi dalam rumah. Dia kata, Bakar, ramai ke mana? Dah, hang nak cerita tu aku cerita dah. Yang hang nak cerita tu aku cerita dah. Tu, betapanya para sahabat ini ligan fastabiqul khairat, ligan nak buat benda baik, dan ligan seronok nak khabarkan berita gembira kepada mana-mana orang. Kan dengar, ingat tak dalam peristiwa yang mana beberapa orang sahabat yang mana Allah Ta'ala turunkan arahan untuk mereka ni, taubat mereka tu ditangguh sekejap dulu. Pasal dengar tak, ada sahabat yang sepatutnya pergi perang tapi mereka tak pergi perang. Mereka jumpa dengan Nabi, mereka kata, pasal perang tak pergi perang saja ya Rasulullah. Tuan-tuan, orang yang sepatutnya wajib pergi perang, tak pergi perang, berdosa besar. Lari daripada perang, lagi berdosa besar. Entah. Jadi, syahid kita nak ambil tahu mana? Selama berapa lama tu? Sebulan ke sebulan lebih ke berapa lama? Saya ingat, saya tak apa nak ingat lah. Kisah tersebut, akhirnya menyebabkan bahawasanya turun ayat Quran. Allah Ta'ala ampun mereka ni, celapak pakat kelangkabut para sahabat nak pergi habaq berita gembira tersebut. Nampak? Tu para sahabat. Jadi, mereka ni kelangkabut nak buat benda baik, kelangkabut nak pergi cerita benda baik ke orang yang mana sepatutnya berita gembira. Itu kita yang kalau kita boleh belajar daripada adab para sahabat, iaitu kita pulun insya-Allah kalau ada berita-berita gembira apa-apa untuk kita sampaikan kepada adik-beradik kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, kita orang yang pertama. Kita orang yang pertama. Kan? Kita tahu kata anak kita ni nak masuk, anak kawan kita ni nak masuk apa, contoh sekolah serama penuh misalnya kan, kita tengok anak kita tak dapat, tengok-tengok anak kawan kita dapat. Faizul WhatsApp je lah, sorry ustaz tak dapat mai kuliah pagi ni, cara ni mandi lambat. tak apa Faizul, insyaAllah selamat, moga Allah Ta'ala mudahkan urusan, insyaAllah Faizul. Okay lah, jadi macam tu lah kegembiraan itu. Kita pun cuba, anak orang tanya, orang dapat ni, aku pun tak tahu lagi. Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak, tolong sampaikan. Kan? Contoh kita kata kawan-kawan kita, ataupun kita pergi mana-mana tempat, kita tahu kata dia ni orang susah, dia buat permohonan di zakat, kita duk kerja di zakat, ataupun kita kerja yang kawan-kawan kita di zakat, tentu kawan kita habak, hang bukan ada ke kampung hang ada seorang nama Pak Mi? Ada Pak Mi. Buat siapa? Lah kami bersyarat baru ni, rumah dia baru luluh,
nak buat, insyaAllah dalam minggu depan kami pi. Dia dapat lagi beritahu Pak Mik tu. Pak Mik tu tak tahu lagi. Kita ni celapuk pergi lari kat Pak Mik ni. Pak Mik, alhamdulillah Pak Mik, Pak Mik, Pak Mik doa banyak-banyak Pak Mik. Alhamdulillah depa lulus dah dalam syarat. Nanti depa akan main geng-geng apa nama zakat depa akan main. Ya ke, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan bawa berita gembira.